Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Adas Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan unboxing sebuah headphone merek Sony MDR-XP450AP ya teman-teman. Oke, ini dia untuk headphone-nya. Sebelumnya saya mohon maaf dulu ya teman-teman, karena saya sudah membuka pembungkus daripada pengiriman online tersebut. Oke, di sini saya membelinya dari jual beli online, yaitu Tokopedia, seharga Rp50.000 teman-teman. Bisa dibilang lumayan murah untuk mendapatkan headphone seperti ini. Oke, di sini untuk headphone ini teman-teman bisa digunakan untuk, ini dia teman-teman, Android, iPhone dan BlackBerry ya teman-teman. Dan di sini support juga untuk telepon atau berbicara. Karena di sini ada inputnya ya teman-teman. Dan untuk telepon juga pengguna gaming bisa menggunakan headphone ini juga ya. Oke, langsung saja bagaimana bentuk daripada headphone ini, langsung saja kita buka ya teman-teman. Oke, kita buka pelan-pelan. Wow, ini dia teman-teman untuk headphone-nya, Sony MDR-XP450AP, mantap. Oke, pelan kita ambil. Oke, nah ini ya teman-teman untuk headphone-nya, stereo. Di sini ada ukurannya ya teman-teman. Apabila ingin ukuran lebih besar, teman-teman bisa menggeser ke sini untuk kiri dan kanan. Oke, kita buka saja headphone-nya. Ini dia untuk input daripada mic-nya ya teman-teman. Ini juga untuk telepon. Dan ini jack-nya. Seperti biasa teman-teman ya, ukuran berapa ini? 3,5 ya. Oke, ini dia MDR-XP450. Oke ya, teman-teman. Silakan teman-teman apabila ingin membelinya di online, saya membelinya di Tokopedia ya teman-teman, seharga Rp50.000. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah melihat atau menonton video saya ini. Jangan lupa subscribe untuk video-video terbaru selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.